Sementara itu, pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP memberi kelegaan kepada orang ramai, terutama ketika berdepan isu kenaikan harga ayam yang melambung tinggi minggu lalu sehingga mencecah RM10 sekilogram. Tinjauan kru RTM di Pasar Awam Seremban mendapati rata-rata peniaga akur dengan pelaksanaan SHMMP dengan menjual ayam standard dengan harga RM7.90 sekilogram. Kena akur lah, tapi untung sangat kurang lah. Memang kurang dari dulu lah sebab dia datang pun mahal. So jual dah turun kan. So untung sangat kurang lah, tapi kena ambil ayam lain untuk kawal balik lah. Untuk kawalan harga ni memang baik sebab dalam keadaan pandemik sekarang ni memang itu yang patut dilakukan sebab ramai yang bermasalah. Ramai yang kita kata kehilangan pekerjaan, bentuk kewangan yang memang teruk lah. Jadi kalau kita tak ada kawalan macam mana kan, semua akan susah. Selasa lalu, kru RTM melaporkan harga ayam standard di pasar tani sekitar daerah Seremban didapati dijual pada harga antara RM9 hingga RM10 sekilogram. Peniaga yang ditemui mendakwa kenaikan itu berlaku berikutan kenaikan harga ayam di peringkat pembekal. Peningkatan harga ayam berlaku 4 kali bermula minggu lalu, antara 20 hingga 30 sen sekilogram setiap kali kenaikan, ekoran ketidakmampuan peniaga untuk menampung kos jualan. 23 April 2021, cukup setahun Kuala Lumpur sebagai host Ibu Kota Buku Dunia 2020 bersempena Hari